Jadi yang atraktif dari anak-anak GN Pro 12-5 gagal total. Tidak seperti saat menghancurkan PPPSI Sumberarum, GL Pro memulangkan para pemain-pemain PON. Kita masih menantikan set yang kedua ini. 7-12 3-5 angka masih bisa ditahan. Uri kali ini nada siapa yang diberikan oleh Ali. Sangat luar biasa Panjil kembali anak-anak. Sangat gagal kali ini nada. Lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, Panjil merupakan libero eksentrik dan juga sangat mumpuni. Tapi kau sepik. Di set yang kedua ini 9-13 gadang Nando. Hampir saja mengenai Panjil. Kodaci. Ora SNI ya, Gus. SNI to kan, Gus. Ora. Merupakan sepatu nenek moyang kita dahulu. Dika. Kembali anak-anak satria muda. Kodaci kalau 14-15 tersisa satu angka yang harus dikejar. Dodi kali ini menyentuh net tadi tanpanya Dodi. 15 semakin seru. Banyugawan mulai berhasil. Banyugawan Yuli Prakasa. Nanda siapa yang diberikan berhasil kali ini Dodi. Dodi Blakansa, Indra tadi, Indra menjebol Riko dan juga kadang sebagai dari Indra. Apa mulai panas kedua ini. Dan nantikan apakah Satria Muda semakin panas. Gatot kali ini berhasil. Rating satu langkah. Bulung bulung. Uri, cerdik lagi-lagi sekat dari Uri. 17-17 set yang kedua ini. Hartono, Gatot, siapa yang diberikan? Riko tadi. Kembali Uri, Indra, Marbudes, Nada. Thank you.
Godasi. Godasi yo, satu kali. Proindra Alif Mandala Pro. Siapa yang diberikan? Indra. Tampaknya mulai panas. Menguasai aku. Kita masih berikan 17 set yang kedua ini. Gatot. Allah. Jangan salah paham. Ah.